Cadangan kedua, caj atau cukai pembangunan sebanyak 25% yang dikenakan ke atas pembangunan tanah mulai 1 hari bulan Januari 2014 hendaklah dimansurkan serta merta. Cukai yang dikenakan ini mempunyai banyak kelemahan. Antaranya, pertama, cukai ini secara langsung meningkatkan harga rumah antara puluhan ribu hingga melebihi ratus ribu sebuah rumah. Ini jelas merupakan suatu penindasan kepada golongan berpendapatan rendah kerana mereka akan mendapati bahawa mereka tidak lagi mampu memiliki rumah mereka sendiri. Kedua, biarpun ada di antara mereka yang dapat membeli rumah yang harga telah melambung tinggi ini, mereka terpaksa menggunakan wang yang lebih untuk membayar ansuran yang jauh lebih mahal dan menggunakan masa yang lebih panjang. Ini sekali lagi akan melebarkan jurang pendapatan dan menjatuhkan taraf hidup mereka kerana pendapatan bersih mereka telah jatuh menurun akibat menampung ansuran rumah ini. Cadangan ketiga, untuk segala bentuk caj dan percukaian dalam bidang kuasa negeri, diadakan dasar percukaian secara bertingkat dan bantuan diberi kepada golongan yang paling susah. Kita perlu memperakui bahawa golongan yang rendah pendapatannya, pendidikannya, malah daya saingnya, harus dibantu dalam usaha mengekalkan keharmonian rakyat. Dan ini harus dilakukan tanpa mengira bangsa, agama, jantina maupun fahaman politiknya. Sebagai contoh, langkah menaikkan kadar sewa tapak sebanyak 500% di pasar-pasar pagi dan pasar-pasar malam secara melampau di kawasan Sungai Siput bermula 1 hari bulan April 2014 amat tidak wajar. Ia jelas memperlihatkan polisi kerajaan sekarang yang seperti dengan izin Robin Hood Song Sang. Polisi mengambil dari yang miskin dan memberi kepada yang kaya ini haruslah dihentikan serta-merta. Peniaga-peniaga yang berniaga di tapak, petak, 6x6 kaki. Ini naikkan sewa dari 50 sen sepetak sesesi kepada 3 ringgit sepetak sesesi. Kita dapat lihat, jika ringgit Malaysia 2.50 sen kenaikan sepetak ni dikalikan dengan 360 hari akan berjumlah 900 ringgit dalam setahun. Jauh lebih daripada 650 ringgit BRIM yang diterima. Amat tragis. Itu pun andaian tersebut berdasarkan satu petak. Kebanyakan gerai-gerai menggunakan 2 atau 3 petak kerana saiz 6x6 kaki adalah amat kecil. Tidak kurang yang menggunakan 4 hingga 6 petak. Bayangkan terpaksa membayar 20 ke 30 ringgit untuk berniaga di pasar pagi selama 3 jam dan seterusnya 20 ringgit ke 30 ringgit lagi untuk berniaga di pasar malam. Ini tidak termasuk kos-kos lain seperti pengangkutan, kerosakan akibat punggah-memunggah, kehilangan pendapatan akibat hujan dan lain-lain. Tidakkah pada penghujungnya kos mereka ini lebih besar daripada mereka berniaga di gerai? Di kedai. Malangnya dalam keadaan ekonomi semasa, pendapatan mereka berkurangan kerana nilai atau bilangan jual beli yang berkurangan serta saingan daripada pasaraya-pasaraya besar yang tumbuh seperti cendawan. Pada masa yang sama, syarikat-syarikat besar termasuk GLC dengan izin Government Link Companies serta pembekal-pembekalnya diberi pelbagai keutamaan. TNB sebagai contoh, setiap tahun akan mencatat keuntungan yang amat lumayan dan IPP dengan izin Independent Power Producer yang diberi kontrak juga mendapat keuntungan yang amat lumayan. Anehnya, walaupun keuntungan yang dicatat amat tinggi, kadar tarif elektrik dinaikkan dan diagihkan kepada rakyat. Akibatnya rakyat jelatalah yang menderita secara langsung daripada kenaikan kadar tarif elektrik ini
Dan secara tidak langsung dari kesan sampingan apabila kos pelbagai kenaikan disalurkan kepada mereka. Cadangan keempat, Datuk Seri Yang di-Pertua. Cadangan saya yang keempat ini pada zahirnya tidak berkaitan dengan peningkatan jurang perbezaan pendapatan. Tetapi jika ia diwujudkan, maka ia amat berguna dan tinggi maknanya serta nilainya kepada golongan akar umbi yang rendah pendapatan dan atau pendidikannya. Sekali lagi saya ingin mencadangkan supaya diadakan suatu pusat pengumpulan aduan dan maklumat di seluruh negeri untuk menangani masalah-masalah yang biasa dialami rakyat dan aduannya seperti lampu, lubang, longkang serta TNB, TM dan LAP. Pendek kata, semua urusan-urusan dengan pihak berkuasa tempatan di bawah suatu pejabat. Yang berhormat, 3 minit lagi. Mic. Pusat ini bertanggungjawab menghubungi, memantau kerja dan menjadi orang tengah antara PBT dengan masyarakat. Ini jelas menjadi satu keperluan kerana kerajaan mempunyai terlalu banyak agensi-agensi yang bertanggungjawab terhadap lain-lain perkara dan kadang-kadang perkara-perkara yang sama. Contohnya tiang-tiang, jagaan TNB, JKA, TM atau majlis. Masalah yang sama juga timbul dengan kabel jalan dan lain-lain. Antara kesan positif yang paling ketara dengan sistem ini adalah pengadu-pengadu atau rakyat tidak akan merasa seperti bola yang ditendang ke kiri dan ke kanan dan masalah masih tidak dapat diselesaikan. Ia juga menyelesaikan masalah open commerce bukan bidang kuasa jabatan yang menerima aduan tersebut, close inverted commas. Golongan akar umbi lah yang paling kurang mempunyai masa, kewangan, pengetahuan dan pengalaman untuk berurusan dengan agensi-agensi kerajaan. Dan sekiranya ia dilaksanakan, maka golongan akar umbi yang serba kekurangan yang akan menjadi golongan yang paling banyak menerima manfaat daripada penubuhannya. Saya berharap Yang Amat Berhormat Pangko dan wakil-wakil kerajaan yang memberi pertimbangan yang sewajarnya atas cadangan-cadangan saya. Ingin saya membawa perhatian semua yang ada di Dewan ini bahawasanya seperti titah tuanku, kerajaan akan diadili rakyat di dunia dan Tuhan di akhirat. Begitu juga kami semua yang ada di dalam Dewan Yang Mulia ini, tidak kira ahli-ahli yang berhormat maupun penjawat-penjawat awam. Apa yang dilakukan akan diadili dan oleh itu, sementara masih ada peluang, masih ada jawatan, buatlah yang sebaik boleh untuk rakyat dan negara. Hakikatnya, kami dan anak cucu kami jugalah yang menghuni dan bakal dikebumi di bumi yang bertuah ini. Wariskan kepada mereka yang terbaik yang mampu kami berikan. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya ingin juga mengambil kesempatan untuk membawa masalah-masalah kawasan ke dalam Dewan Yang Mulia ini. Masalah pertama, 3 persimpangan jalan yang amat berbahaya di persimpangan lampu isyarat, iaitu di simpang masuk ke Muhibah, Muhibah Jaya dan Rimba Panjang. Jalan antara persimpangan Muhibah ke persimpangan Rimba Panjang pula telah kehilangan hampir 10 tiang lampu yang tidak berganti sejak PRU ke-13 lagi. Jalan ini merupakan jalan utama di Sungai Siput dan merupakan paling banyak dilalui untuk keluar masuk Sungai Siput. Masuk kali ini dah 3 kali masalah persimpangan ini dibawa ke dalam Dewan tetapi masih belum diselesaikan. Pada persidangan yang lepas, Yang Amat Berhormat Pangko sendiri berjanji akan menghantar pasukan untuk meninjau dan menyelesaikan masalah-masalah ini di dalam pergulungannya pada sidang lepas. Malangnya sekarang sidang Dewan berlangsung lagi dan tidak kelihatan ada penghalang jalan atau lampu yang diganti dan tiada pengobosan jalan yang dijalankan. Masalah kedua, jalan di Sungai Buloh di sekitar SK Sungai Buloh dan jalan masuk ke Yakin Mesra mempunyai lubang-lubang jalan yang mirip permukaan bulan. Aduan telah dibuat secara bertulis maupun lisan, bukan sekadar sekali saja tetapi ia seolah-olah tidak diketahui. Apabila ditanya secara lisan, jawapan diberi oleh pegawai-pegawai adalah penurapan semula akan dijalankan pada hujung tahun 2013. Sekarang dah pertengahan 2014. Masih tiada penurapan semula. Yang ada cuma lubang-lubang dengan konkrit sementara yang ditutup sementara oleh pihak-pihak tertentu dan apa yang difahamkan kepada saya bukan oleh agensi-agensi kerajaan. Itu pun semasa 2 kali Datuk Seri Speaker melawat sekolah tersebut. Malah di jalan yang dilalui Datuk Seri Speaker sahajalah yang diturap, yang ditutup lubangnya. Yang di tepi dan selepas itu tidak ditutup lubangnya.
Jadi saya pohon Yang Amat Berhormat Pangkor atau Esko yang bertanggungjawab dapat memberi penjelasan semasa penggulungan. Masalah ketiga, hampir 10 tiang lampu di jalan lintang yang sepatutnya di bawah jagaan JKR di hadapan Taman Lintang Perdana telah lama tidak menyala. Apabila aduan dibuat, pelbagai jawapan yang diterima antaranya masih belum diserahkan oleh pemaju dan kabel bawah tanah telah putus disebabkan oleh kerja-kerja kontraktor-kontraktor swasta atau kerajaan. Ini tidak seharusnya berlaku kerana tempoh yang perlu untuk aduan diselesaikan mengambil masa yang terlalu lama. Jika ada kontraktor yang tidak bertanggungjawab, saya syorkan PBT mengambil tindakan sekeras-kerasnya kerana kelakuan ini membawa kepada masalah dan kesukaran yang tidak perlu dihadapi oleh rakyat dan kerajaan setempat. Ia juga membawa kepada kos selenggara yang amat tinggi oleh badan kerajaan yang bertanggungjawab. Yang Berhormat, dah cukup masa Yang Berhormat. Satu ayatlah. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan syabas dan terima kasih kepada pihak MPKK yang banyak membantu dan memberi kerjasama kepada saya dalam dalam berkhidmat dan membantu kepada rakyat Sungai Siput dan kawasan Jalong. Walaupun saya wakil rakyat Pembangkang, yang baik kita seharusnya memperakui dan memberi pujian. Banyak masalah-masalah dan aduan-aduan saya telah disempurnakan dengan baik. Namun ada perkara-perkara seperti langsung tidak bergerak. Longkang-longkang di Taman Orkid, Taman Lintang, sebahagian Taman Tun Sambatan dan sebahagian Taman Muhibah mempunyai lumut atau algae yang tebal dan padat seperti jelly atau agar-agar dengan izin. Lubang-lubang jalan sekitar... Itu sudah 4 ayat Yang Berhormat. Satu ayat saja. Kalau tidak, saya akan berhentikan. Closing, closing. Lubang-lubang jalan di sekitar jalan Sungai Siput seperti tidak diendahkan oleh PBT. Contohnya, jalan dari persimpangan lampu isyarat Muhibah masuk ke Kelidang penuh berlubang. Isu lubang jalan mungkin tidak mengambil perhatian kepada mereka yang berkereta besar, tetapi kepada golongan akar umbi yang membawa motosikal dan berbasikal, isu ini boleh membawa kepada kecederaan parah, malah maut. Saya berharap Esko dan YAB Yang Amat Berhormat memandangkan isu ini. Memandangkan masa sudah cukup, saya menjunjung kasih tuanku. Terima kasih, Datuk Seri Suka. Terima kasih. Yang Berhormat.